Bila kami datangi Twitter dan sendiri tanah air, iaitu kumpulan ERCI kumpulan Earth yang akan kita sama-sama saksikan nanti. Mereka akan membuat persembahan antara kita berada di Twitter. Support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will bring you life with happiness and blessings, and grant you here to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say
Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pada semua bapa, peserta-peserta, juga juri yang hadir pada hari ini, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama kita mengadakan satu lagi antara majlis yang disusun oleh pihak Masjid Ar-Rahimah. Di antara majlis-majlis yang kita telah pun laksanakan ialah majlis Wajah Rasul sebelum ini, iaitu kita ada juga ceramah-ceramah. Dan pada hari ini antara yang kita rancangkan, yang Masjid rancangkan adalah pertandingan nasyid. Pertandingan nasyid yang julung-julung kali kita adakan, dan hari ini adalah pertandingan nasyid ini terbuka kepada semua. Dan kita punya tiga kategori, iaitu kategori kanak-kanak lelaki, kanak-kanak lelaki 7 hingga 12 tahun. Kita ada kategori kanak-kanak perempuan 7 hingga 12 tahun, juga kategori remaja 13 hingga 17 tahun. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, suka saya war-warkan di sini bahawasanya pertandingan kita pada hari ini akan dihadiri oleh juri yang profesional, juri yang kita jumpa lekas, iaitu kumpulan Erti atau kumpulan yang sedang meningkat naik. Nama mereka yang cukup familiar dengan lagu Aku Bangkit, Misteri Zahid, pernah dimainkan, selalu dimainkan di radio-radio, di sorong-sorong video. Tuan-tuan dan puan-puan, pengadilan pada hari ini adalah pengadilan yang profesional. Jadi segala keputusan hakim, keputusan juri adalah muktamad. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan pertandingan, saya ingin menjemput orang yang tidak asing lagi. Beliau cukup kita kenali dengan nama Cik Iman, ada yang panggil Pak Fik. Beliau hari ini bertugas sebagai penganjur juga, yang bertugas lomong menganjurkan majlis pada hari ini. Beliau juga lah yang call saya untuk dapatkan magister dan juga hakim-hakim juri-juri pada hari ini. Jadi penganjuran pada hari ini dilihat alhamdulillah setakat ini berjalan dengan lancar. Tanpa kita lengahkan masa, saya suka untuk menjemput penganjur kita sebagai VVIP untuk memberikan ujian, iaitu Cik Ahmad Junaidi atau Cik Ahmad Hafiz Tajuddin, yang kita kenali sebagai Cik Ahmad dan juga Pak. Jadi persilakan. Terima kasih Azhari Nafihat, selaku majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, Saudara Azhari Abrahman, ataupun sebagai Azhari Nasihat, pertama serunya barisan hakim-hakim yang bijaksana daripada kumpulan RPI, ERI. Juga saya muliakan kepada semua guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang mengiring kumpulan nasyid masing-masing, ibu-ibu bapa dan juga anak-anak sekalian, ya. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana limpah dan kurnia-Nya kita dapat sama-sama berkumpul di dewan yang mulia ini untuk sama-sama mengikuti pertandingan nasyid kepada Wajah Rasul Masjid Ar-Rahimah bagi tahun ini, ya. Sebenarnya Masjid Ar-Rahimah ini bukanlah pertandingan yang pertama, tapi saya setuju lah juga kata MC kita, ya, mengatakan julung-julung kalinya, mungkinnya agak outstanding lah dari segi pengajarannya. Setuju? Setuju adik-adik? Apa khabar semua? Pasti tak nak ucap kala pemisahkan, pasti nak kala santai, jaga berkawan, jaga rapat, sebab semuanya macam anak-anak mati. Kalau jumpa pasti panggil apa? Kalau cikgu nak panggil saya pasti pun tak apa, welcome. Sebab pasti tak ada masalah, memang pasti suka dipanggil pasti. Kalau pasti panggil pasti after white. Sebab sebenar nama, sebenar pasti itu saya kata daripada pasti, eh. White atau Pak Cik. Okey, Matin nak teruskan sikit, eh, sebelum dimulakan, ya. Sebab Matin tahu, Matin-Matin penat dengan
latihan dan mungkin dengan penuh dengan jemparan sama ada antara keseronokan ataupun ada sedikit gemetar, tapi masih harap hilang kegemetaran itu ketika waktu bahan. Untuk maklumat ya adik-adik ya, adik-adik sedang apa khabar semua? Katalah khabar baik Pak Teh. Apa khabar semua? Okey, ini Pak Teh nak cerita sikit kan dalam dunia najis ni kan. Pak Teh dah melibatkan dalam dunia najis ni sebenarnya dalam tahun 1968. Pak Teh dah jatuh kan bagi tahun satu ya. Pak Teh umur 7 tahun dah diajar bernajis oleh guru agama di sekolah Pak Teh. Pak Teh masuk sekolah Natal dulu, belajar di sekolah misioneri. Sekolah misioneri, di sekolah di bawah anjuran gereja. Itu Methodist English School. Pak Teh dulu belajar di Tanjung Malik Merah kan. Lagu dia, simple. Kalau Pak Teh minta adik-adik semua sambung dia kataan Islam ni. Okey kan? Lagu ni dia lagu yang pertama Pak Teh nyanyi masa dulu ya. Bila Pak Teh kata, mari kita tinggalkan agama sebab Islam ya. Okey, ikut ya. Mari kita mempertinggikan agama. Bersemangat sikit. Ya, Pak Teh solo, yang lain ni kumpulan. Solo mereka. Nak tengok pada suara macam mana kan. Kalau Pak Teh tengok kalau yang mana yang suara yang paling hebat, itulah suara dari ini. Okey ya. Mari kita mempertinggikan agama. Bagus. Mari kita mempertinggikan agama. Kesin persatuan muda kerjasama jangan hilang. Ya, tulang. Ini kena semua ya. Ini kena sambung ya. Sebut gaya ketuju ya. Gaya ketuju. Marah. Yang menang akan menerima hadiah.
yang tempat kedua menang, kita menang pun akan dapat hadiah. Cuma menang, cuma daripada segi apa, hadiah dia tak sama ya. Semuanya masalah yang sama, iaitu berzak. Saya kata itu memenuhkan mas. Bagus, alhamdulillah. Jadi Fatih tak mengucapkan panjang. Jadi dengan kuasa yang ada pada Fatih, iaitu dengan lapan istilah, Fatih merasmikan pertandingan masjid sebenar Madrasah Masjid Ar-Rahimah. Fatih kata jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatih. Kita terima kasih Fatih ataupun Cik Mat ataupun Encik Ahmad Junaidi bin Tajuddin kami sudi menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan pertandingan nasyid bersempena dengan Maulid Rasul Peringkat Masjid Ar-Rahimah pada hari ini. Alhamdulillah tadi Cik Mat kita ataupun Fatih kita makin lama makin ke depan ya. Saya risau kalau berusaha panjang lagi, saya ingat sampai kan dekat tempat wuduk tadi. Baik, tadi hari ucapkan kepada Fatih kalau mengajukan pertandingan yang memang julung-julung kali kita adakan. Kalau ikutkan setahun sekali saja. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang jadi peserta pada hari ini adalah peserta tahunan. Harap-harapnya tahun depan kita masuk lagi. Kepada jurulatih-jurulatih, jangan berhenti untuk melatih mereka. Kita latih lagi mereka untuk lebih bersedia pada tahun-tahun hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya suka untuk memberitahu di sini bahawasanya pertandingan kita akan diadili oleh juri profesional. Jadi kepada semua peserta-peserta, segala apa yang dicurahkan oleh jurulatih anda, segala apa yang diamanahkan oleh guru-guru anda, jangan lupa untuk persembahkan dengan yang terbaik pada hari ini di asas pentas ini untuk sama-sama kita saksikan. Hiburkan kami dengan dakwah anda, hiburkan kami dengan nasyid anda, dan tanpa melengahkan masa kita dapat lihat semuanya telah tersedia di atas pentas ini. Ada percussion, ada kahonnya, ada jembenya, ada juga konga, dambuka dan sebagainya. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan peserta yang memegang undian yang pertama untuk menyampaikan persembahan mereka. Dipersilakan. Yeah.
Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Aisyah, diwajarati. Ya Rasulullah, salamun alaik.
Thank you.
Wa binaika fi hadaya wa salam.
Yang pastikan hingga
Jelas terbuka setiap waktu.
Keluarga nilai Allah. Oh ayah,
Bahagia seluruh semesta.
Dari segi
persembahan dan gaya dari untuk keseluruhan boleh diperbaiki lagi, tapi gaya dan semangat itu mesti telah ditutup oleh kehebatan vokal anda semua. Untuk diri yang spesifik daripada segi lirik, ada yang nak komen? Lirik, saya punya lirik ada satu lirik daripada lagu asal, so, dan ada yang daripada lagu sendiri, dan saya tertarik dengan lagu sendiri macam mana susunan baik-baik lirik itu, susunan dari segi penceritaan tersusun, ada sebahagian komplain yang sangat menarik. So, macam mana macam flow dia cantik, satu penceritaan dia menceritakan dari satu beralih kepada ke nombor dua dengan sangat tersusun dan manis. So, tahniah lah kepada semua dan tahniah kepada cikgu-cikgu. Cikgu yang kredit, full kredit untuk jurulatih. Kerana anda telah mempersiapkan hari kumpulan anda dengan persembahan yang menarik. Jadi, saya tambah sikit. Sebagai pelat yang berkuat tapi rasa harap tapi sebagian tu yang sebutan itu jelas maknanya jelas maklumat ya? Maklumat sebutan apa? Tak tahu jelas saya sendiri tak tahu jelas yang jelas jadi saya rasa bagus, saya bagus dan saya yakin cikgunya pun bagus sendiri dengan rokan kerja. Saya dah nak jati Gopak. Saya sendiri pun tak sedar tentang banyaknya talent-talent di Gopak ini. Betul. Bukan saya nak kata saya antara talent. Tapi nak kata maksudnya budak-budak SPM tu macam kita kata zaman kita dulu, kalau kata voicing-voicing ni boleh kata sekolah menengah ke atas lah bagi kita cikgu. Tapi alhamdulillah di Gopak ini saya yakin dan percaya guru-guru jurulatihnya sangat hebat. Sehingga kan di peringkat sekolah rendah tu jadi kita dapat lihat macam itu yang saya kata tadi mencari koordinasi. Itu levelnya sangat hebat. Levelnya tinggi. Saya yakin, saya percaya kiranya kita bawa perkara ini, nasyid ini, kumpulan ini ke peringkat negeri, ke peringkat kebangsaan, saya yakin dan saya percaya mesti ada nombor. Mesti ada nombor. Tak nombor satu, nombor satu. Saya sangat impressed, penuh berdisiplin, maksudnya masuk persusunan dan memberi salam. Sistem itu sangat bagus, tetapi ada beberapa kumpulan yang perlu diperbaiki lagi. Bila di atas stage, dah tak boleh gurau senda. Dah tak boleh gurau senda, tegur kawan sebelah, tak boleh. So, kena dah di atas stage itu dah bersedia untuk persembahan. Betul. Itu sedikit ulasan daripada kami di Juri dan Terima kasih boleh ambil tempat masing-masing, boleh serahkan mic. Terima kasih sekali lagi, tepukan kepada untuk kumpulan Erfi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangkakan majlis kita akan tamat pada pukul 12. Jadi saya rasa sungguh terkilan sekiranya tidak dapat menjemput Pak Tin untuk menyanyi bersama saya last song. Boleh betul last song. Lagu terakhir. Tapi kita itulah Pak Tin, saya nak jemput yang adik-adik ni. Boleh bagi mic untuk Pak Tin ke? Tak lari ataupun Abang Zari nasihat ya. Pak Tin punya orang nak jemput apa maksudnya laki-laki join sama. Sebab Pak Tin tahu kumpulan ni memang kalau ada event apa-apa sampai mesti jadi lagu ni. Ada lagu selawat. Lagu ni selawat dari bulan nasihat, itu lagu selawat Murah Rezeki. Boleh? Minta lagi kan? Adik-adik. Daripada Aulad Boys. Aulad Boys. Aku tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari. Bukan kita tak nak panggil yang perempuan yang elok je lelaki lah. Yalah, panggil je Aulad Boys. Boys maknanya ataupun suara anak-anak lelaki. Dalam bahasa Arabnya Saul Al-Fatihah. Ada orang-orang Dalam bahasa Perancis.
Jadi silakan adik-adik Aula the Voices. Jemput. Kita nyanyi sama-sama ya. Sebab kita minta sama-sama kita berselawat dan kita berdoa supaya kita apa hari? Ya. Ya, supaya kita dimurahkan rezeki, tuan-tuan dan puan-puan semua, berselawat bersama-sama, mudah-mudahan dimurahkan rezeki kita. Adik-adik boleh ambil mic. Ada. Okey, ini aiskrim. Hijau. Aiskrim solo tadi. Yang dalam merdu tadi. Pasti kena teruja. Macam pula Eman. Macam kumpulan apa? Yang ada tadi solo tadi nama apa? Saya tak sampai. One tu maksudnya satu ya. One maksudnya satu, Ajuan maksudnya yang terbaik ni. Betul tu. Memang mak-mak dia pandai bila nama. Pandai bila nama. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dengar suara Wan Ajuan nyanyikan lagu apa ni? Lagu Piramid. Lagu Selawat Murah Rezeki. Terimalah bersama-sama kami Aulad Voices, saya dan Fatih. Bersama-sama di atas stage ni memegang mikrofon.
Dapat dia kata betul tak kan? Ya. Selang dengan konkrit terbaik tu. Ha. Juri pun tak umumkan lagi tapi pasti ya tu konkrit pada yang usah. Oh ya. Main instinct saja. Tapi benar kan keseluruhan daripada masa pertama sampai masa terakhir persembahan memang cukup baik tu kan. Cukup. Sampai Pak Teh tak boleh jadi juri lah. Yeah. Tak boleh jadi juri sebab tak tahu yang mana satu nak dibagi yang paling baik. Kan? Bukan sebab tak pandai kan? Ha? Bukan sebab tak pandai. Sebab susah kan tak pandai. Susah kan? Jadi nasib baiklah. Nampaknya ada artinya kita menyebut kumpulan arti yeah. Untuk menghadiri yeah, dengan bijak sana dan bijak sini. Memang sangat berarti kumpulan arti datang memberi arti kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi. Terima kasih adik-adik bagi mic ke abang tu ya. Okay, terima kasih Azharan Nasihat atas menjemput Pak Teh untuk berduet sama. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah semakin hampir ke penghujung acara kita pada hari ini pertandingan Rashid. Peringkat Masjid Al-Rahimah sempena dengan Maulid Rasul. Selain daripada ceramah, kita juga ada pertandingan Rashid seperti mana hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak lengkap kiranya kita tidak mendengar amanat daripada Nazir kita, iaitu Dr. Hamzah Yusof. Silakan Tuan Nazir untuk menyampaikan sedikit ucapan patah dua kata. Silakan.
yang kita umumkan di awal tadi, bahawasanya kita punya tiga kategori, tapi peserta kita ada lima sahaja. Bermakna ada dua kategori yang terus mendapat Johan, dua kategori terus mendapat Johan. Menang tanpa bertanding sebenarnya tadi tu pure persembahan je lah. Bermakna ada satu lagi kategori yang terpaksa bertanding dan pun mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga pasti tinggal lagi placing dia saja. Jadi tempat pertama, kedua ataupun ketiga. Iaitu kategori yang pertama. Kategori ini terus menang Johan, iaitu menang tanpa bertanding kumpulan yang mengawakili kategori remaja lelaki berumur 13 hingga 17 tahun, kumpulan di Ehsan, dipersilakan. Silakan wakilnya, kumpulan di Ehsan, silakan. Hari-hari ucapkan tanya, mungkin ramai yang ingin mengetahui markah yang berhubungan kumpulan Tiansan. Markah bagi harmoni, irama dan juga lagu sebanyak 34 markah. Bagian gaya persembahan dan juga lagu bersamaan dengan 29 markah. Lirik dan seni kata 17 markah, menjadikan totalnya jumlahnya adalah 80 markah. Tahniah diucapkan kepada kumpulan DSN. Untuk kategori seterusnya, kategori yang menang tanpa bertanding juga, iaitu kategori kanak-kanak lelaki berumur 7 hingga 12 tahun. Mereka ini kalau bertanding pun saya yakin dan percaya boleh dapat 21. Mereka adalah kumpulan Aulad Voices. Silakan. Ucapkan kepada adik yang berjaya Aulad Voices. Adik gambar dulu. Baik, tahniah diucapkan. Markahnya cukup tinggi tuan-tuan dan puan-puan semua. Markah bahagian harmoni, irama dan juga lagu 37 markah. Bahagian gaya persembahan dan juga lagu 36 markah. Lirik dan seni kata hampir penuh 19 markah. Dan menjadikan markah total keseluruhan jumlahnya adalah 92 markah yang diucapkan. Jarang-jarang kita dapat saksikan sekolah rendah yang mendapat markah melebihi 90. Saya sendiri selalu menjadi juri dan juga hakim. Jarang-jarang kita dapat lihat mencecah 92 markah. Saya yakin percaya juri hakim kita sangat profesional dan markah yang diberikan sangat berbayar. Saya sendiri berasa bangga sebagai anak jati Gombak. Terima kasih kepada Razli, terima kasih kepada Aulad Voices dan tahniah diucapkan. Seterusnya, kategori inilah yang mendebarkan kita. Ada lagu debar ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput kanak-kanak perempuan berumur 7 hingga 12 tahun, kategori ini yang mendapat tempat yang ketiga, iaitu kumpulan Al-Wahda dengan markah 56 markah. Disilakan kumpulan Al-Wahda, tepukan gemuruh untuk mereka, kumpulan Al-Wahda. Al-Wahda, tahniah diucapkan. Sampaikan tadi lagu Rasulullah. Terima kasih tanya adik dari kumpulan Al-Wahda. Saya lagi ni. Baik, tanya gambar pun sudah ada. Ya, kita ingin mengumumkan
Keputusan tempat yang kedua bagi kategori kanak-kanak perempuan berumur 7 hingga 12 tahun. Tempat yang kedua ini markahnya 66 markah. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai mendapat tempat yang kedua? Jadi saya persilakan kumpulan Mawadda untuk menerima hadiah tempat yang kedua. Persilakan serba hitam kumpulan Mawadda. Ya, tahniah kerana mendapat Naib Johan kumpulan Mawadda. Terima kasih tahniah kerana sudi hadir menjadi peserta pada hari ini dan berjaya membawa pulang Naib Johan dengan hadiah-hadiahnya yang tersendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah kita ketahui, 5% sahaja, 4 telah diumumkan. Maka tinggal satu saja lagi, iaitu kumpulan Aisyah Humairah dengan markah 85 markah. Dipersilakan untuk menerima hadiah. Dipersilakan. Ya, tahniah diucapkan baju hitam tudung merah. Stoknya hitam. Tanya diucapkan kepada kumpulan Aisyah Humairah dengan keputusan yang kita dapat lihat tadi, iaitu 85 markah tempat yang pertama, 66 markah tempat yang kedua dan 56 markah tempat yang ketiga. Sekali lagi, 85 markah adalah markah yang cukup tinggi. Tanya diucapkan. Moga-moga segala semua peserta kita dapat menumbuhkan seterusnya di dalam bidang leadership ini dan insyaAllah akan merakamkan album, boleh jadi seperti kumpulan Erti dan juga kumpulan Nausihat nanti, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak lengkap, tidak ada Erti kiranya kita tidak dapat memberikan sijil-sijil penghargaan kepada kumpulan Erti selaku juri dan hakim kita yang amat bijaksana. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin jemput yang pertama sekali, ketua saja. Kita jemput ketua saja, iaitu Abang Haziq Rahman untuk menerima sedikit sijil sumbangan daripada pihak masjid kepada juri-juri hakim-hakim kita yang amat bijaksana sekali pada hari ini. Ya, itulah. Terima kasih juri, terima kasih Abang Haziq, terima kasih kerana sini menjadi hakim. Terima kasih sekali lagi doktor, terima kasih Fatim. Saya di sini selaku pengurusi majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih penghargaan kepada semua AJK masjid yang menganjurkan, daripada AJK utamanya, pengurusinya, seterusnya kepada AJK makanan, AJK peserta, semua sekali tahniah diucapkan. Dan ini adalah amanat yang terakhir daripada penganjur kita. Jadi silakan sekali lagi Fatih untuk menyampaikan sedikit amanat terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Pengurusi majlis kita iaitu Ustaz Abang Rahman Zahad. Sementara adik-adik, guru-guru, ibu bapa untuk menikmati hidangan yang disediakan. Jadi Fatih ada sikit dan beri sikit tips untuk tahun harapan. Untuk menyertai untuk harapan adik-adik yang jadi peserta kan, masjid ni akan berterusan menganjurkan pertandingan akhir semata-mata untuk mencungkil bakat, untuk mencungkil bakat di kalangan adik-adik, iaitu dalam teknik dakwah, dakwah dalam bentuk apa Ustaz Zahri? Dalam bentuk seni laku. Untuk harapan adik-adik ya, macam Pak Cik juga bagi tadi, iaitu adik penasihat ni bukan semata hiburan tapi adalah satu seni dakwah melalui seni suara. Ada lagi satu pesanan, Pak Teh ada lihat ada pemulangan nama dalam apa, memberi nama kumpulan. Pak Teh harap tahun hadapan jangan lagi memilih nama kumpulan, iaitu nama-nama yang dah ada, yang dah established, terutama nama-nama kumpulan nasyid yang dah merakam suara dalam album ya. Maksudnya pernah ada jumpa nama macam Mawadda, tengok yang dapat aku ni nama Rabani, tapi Rabani tak cari diri sebab nama Rabani dah ada. Nah, kalau boleh, elak daripada menggunakan nama yang dah siada, ciptalah nama lain. Dan ada satu nama yang dicipta
ke saat-saat akhir ada jurulatihnya Zaid kan? Zaid adik kepada Baris, adik kesayang tu. Dia bagi nama kepada yang tak ada nama, yang pakai terima tu tak ada nama. Dia bagi nama kepada Aisyah Humairah, seperti nama isteri Rasulullah. Tanya adik Zaid kan? Zaid bin Fahimi kan? Kerana bagi nama. Jadi Patih Bahara, kumpulan yang setiaga ni berterusan membuat latihan, membaiki persembahan yang apa yang mutu suara tu ditingkatkan, mutu seni muzik tu pun ditingkatkan. Sebabkan ruang untuk pertengahkan bakat ni sentiasa terbuka. Especially Masjid Rahimah akan dibuat setahun sekali ya, tiap-tiap tahun sebenar Maulid Rasul ya. Jadi kepada adik-adik yang dah menang, yang dah beraturan menang, pasti ucapkan tahniah ya. Jadi sebelum Pak Teh mengundur diri, Pak Teh ingin menyusul jadi 10 untuk mohon ampun dan maaf di atas segala apa, kalau kiranya ada kesilapan, ada kekurangan ya. Sebab yang datang tu daripada Allah, yang kekurangan tu adalah datang daripada Pak Teh dan juga jatuh bosan. Jadi Pak Teh nak turunkan serangkat pantun ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Bila kita pakai daya, dalam Rasulullah, Patih serahkan kepada Abang Matahari. Silakan. Baik, terima kasih Patih. Terbalik dah tadi dia bantuan tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mewakili semua seluruh AJK daripada Nazi sehinggalah ke bawah. AJK semua sekalian terlibat pada hari ini. Mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya kepada semua. Saya mohon ampun, mohon maaf, saya ingin mengabuhkan tirai ini. Tapi sebelum itu, pastikan anda bawa pulang makanan yang telah kita sediakan, sudah pun dibungkus siap. Jangan lupa bawa pulang, makan dulu sebelum pulang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.